Sekarang saya berada di Desa Bulo ya. Berada di Desa Bulo. Sekitar berapa kilo ya dari Polman? Berapa kilo itu? Bulo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bulo adalah sebuah desa yang menjadi kota kecamatan termuda di Polewali Mandar, yang merupakan poros antara Matanga dan Wonomulyo. Jalur Bulo juga bisa menjadi alternatif yang ingin berkunjung ke Mamasa. Terletak geografis yang berada di pegunungan, di kecamatan Bulo tumbuh subur banyak hasil bumi, terutama durian coklat jagung yang bisa dimanfaatkan dan termasuk daerah yang subur akan tanaman. Sangat diharapkan pemerintah Polewali Mandar bisa memperhatikan jalur trans antara Matanga dan Bulo demi terciptanya masyarakat yang bisa saling membantu dalam rangka Polewali Mandar yang maju. Kecamatan Bulo perlu diperhatikan, apalagi kecamatan yang terdiri dari 9 desa yaitu Bulo, Daala Timur, Ihing, Karombang, Lengo, Patambanua, Puliwa, Sabura, Sepuraki. Ya, ya jaraknya agak jauh lah, berkisar. Nah, di sini kita lihat jalan berkelok, terus di sini tempat-tempat yang sangat subur sekali. Kita bisa menjumpai ada beberapa tanaman semacam durian, coklat. Selain coklat apa? Kopi, bahkan juga kemiri. Wah, di sini subur. Pada dua. Kita lihat dari sana. Itu di sana. Lihat para petani lagi panen. Menarik di sini dalam suasana panas begini, tapi cuaca masih sangat bersahabat, agak sejuk. Kebun jagung sini. Ini daerah apa namanya nih? Ini Bulo ya, masuk di kecamatan Bulo ini. Apalagi punya tanaman-tanaman anu ini yang membuat pada masyarakat di sini hidupnya makmur, karena itu ada banyak hasil bumi di mana intinya itu durian dipasarkan sampai ke Makassar. Oh iya, nanti nih kalau misalnya ada anu, iya. Berarti ya tidak lama diangkatin kalau alhamdulillah. Jadi kalau sekolah itu
Cuma kita lelah.